Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Kapenza. So hari ni aku nak pergi ambil gaji pertama YouTube aku. Tapi korang mesti pelik. Asal baru sekarang nak keluarkan. Takkanlah tak pernah ambil gaji YouTube sebelum ni. Yes guys, aku tak pernah ambil sebab waktu aku buat video dulu aku tak fikir pun gaji YouTube sangat. Aku just buat je. So ni aku nak pergi keluarkan duit gaji pertama aku. Tapi gaji pertama aku ni bukannya semua bulan. Ini bulan 5 punya gaji dengan bulan-bulan yang sebelum ni. Untuk keluarkan duit YouTube ni, aku kena pergi ke Western Union. Okay, sekarang ni aku happy gila sebab apa, aku dah dapat gaji YouTube aku. Jom lah makan ke, ni pizza. Weh, bapa sempah lah. Malu dah aku belanja aku macam ni bari. Aku tengah happy sekarang sebab ambil gaji per YouTube. Jom lah, malu kau nak makan apa? Pizza. Jom aku belanja. Sumpah lah. Ya, ya, jantar, jantar. Aduh, malu sih. Yeah. Tapi aku tak boleh tolak tu. Tak boleh tolak. Kau suka pizza kan? Oh. Weh, Falu ni kau ambil aku tu dari sekolah. Oh, dah sampai guys. Domino's. Masa aku dengan Falu nak masuk kedai pizza tu, kita orang ternampak ada orang susah tengah kelaparan. So, kita orang pun makan depan dia. Haha, gurau je. Nak makan? Nak makan pizza? Pizza orang marah-marah. Dia cakap kenapa you dulu. Saya belanja. Tapi, saya tak boleh. Dia tahu tengah belanja. Aku pun ajak lah abang ni makan sekali. Tapi dia tak nak. Dia cakap nanti kedai tu halau dia. Tapi aku berjaya juga pujuk dia untuk masuk makan sekali. Alhamdulillah, dah sampai ya. Thank you, Farid. Belanja. Kita bersama Aidil. Aidil. Step by. Oh. Oh, dah baik. Masa yang ditunggu-tunggukan, aku nak kasih sebahagian daripada duit YouTube aku dekat orang yang paling special dalam hidup aku. Ada time susah dan senang. Okay, korang mesti tertanya-tanya siapakah orang yang tolong aku, aku nak bagi RM5,000 tu. So, orang tu adalah mak aku guys. So, aku dah jumpa mak aku tadi tapi aku tak beritahu lagi aku nak bagi duit kat dia. Dia pun tak tahu lagi aku keluar duit dari YouTube. Kenapa aku cakap dia banyak tolong aku? Dia support bukan dari segi dia rekod video untuk aku. Dia bukan support dari segi dia bagi idea ke dia tak. Tapi dia support dari segi doa. Mak aku siang malam pagi petang memang doakan untuk anak-anak dia. Dia doakan supaya YouTube aku berjaya. Apa benda lah yang aku buat dia doakan. Aku nak balas jasa je. Sebab apa? Dalam hidup aku tak pernah bagi mak aku duit sebanyak ni. Selalu aku bagi dalam 100 lah. Aku nak tengok reaksi mak aku. Dia mesti bangga dengan aku. Ikatan ni ada 5,000. Fuh, aku tak sabar ni guys nak bagi mak aku. Okay, mak aku tengah solat tu keluar. Dia tengah solat isyak tu, aku nak buat kejutan lah untuk ni. Hey mama. Hey mama, let's go. Mama tengah doa. Terima kau doa. Okey mama, apa nak cakap ah? Faris nak terima kasih awak mama. Tu mama selalu apa? Mama jaga Faris dari beli kecil. Eh mama ni. Faris nak terima kasih mama jaga Faris. Tanggungjawab mak bapak. Tu mama banyak doakan untuk Faris. Bismillah. Sini mak bagi ada hadiah untuk mama. Tapi hadiah ni biasa-biasa. Tak mampu balas jasa mama semua. InsyaAllah kalau saya ada rezeki, saya bagi dulu ni. Ayah, bagi banyak ni boleh. Tak payah banyak ni, bagi buat modal baju. Kata nak niaga baju, nak buat modal baju. Tak, duit baju nanti saya kumpul. Kata kan nak baju. Mas, mas. Nanti aku buat baju YouTube geng. Support. Tapi tak apa mama, yang untuk modal YouTube, baju YouTube tu nanti saya kumpul. Ah yang ni tu mama. Yang tu mama. Ha? Tak payah banyak. Tak apalah, ambil ambil. Ni paling tu mama. Ni 5,000. 5,000. Tak payah lah banyak. Tak apa, ambil lah mama. Hei sayang mama. Alhamdulillah. Fahir tak minta banyak, Fahir nak minta doa. Mama doa ke Faris. Fahir nak minta maaf lah untuk mama. Fahir banyak dosa tu. Fahir tak. Ya, doa kasih malam. Sama-sama. Sebab hari ni, mak bagi, nak bagi rezeki Fahir tu berkat lah. Fahir kena bagi mama. Mana mama? Kau masih nak bagi banyak macam dia sampai 5,000. Ketik. Insya Allah, berjaya mak.
Tapi mak dia kena buat usaha betul-betul lah. Macam apa ya? Kalau tak usaha lah. Kita kena benda buat usaha. Apa usaha bersungguh dia ini dengan doa. Abang bilang jaya, insyaAllah jaya. Kalau doa dia tak usaha bersungguh-sungguh, apa usaha? Tengok, aku punya sweet dengan mak aku sampai anak buah aku nangis. Tengok. Dia nangis, aku bagi duit sama aku. Sebab apa dia nangis? Anak buah aku. Hati budak baik, eh? Hati aku. So sweet, Zara. Yo guys, malam ni aku tak excited sebab apa, aku nak bawa kawan-kawan aku yang dah lama dengan aku, yang tolong aku buat video selama ni apa semua. Aku nak bawa diorang pergi makan. Nah, makan special sikit lah dekat Seoul Garden. Yes guys, so jom. Aku bawa nak bagi tu doang eh. Mall guys. Weh, kau tahu tak? Aku bawa pergi mall ni nak bawa apa? Belanja makan lah. Weh, serius lah. Yelah, kau akan suka makan. Ye, ye dapat makan. Ye, eh, mana Jibong? Jibong mana Jibong? Jibong. Dia ni kalau setiap kali pergi mall mesti dia pergi lambat lagi. Aduh. Wei. Kau tahu ada perempuan tau. Dia pergi joget dengan perempuan macam tu. Bodoh dia. Dia kata. Aduh. Oi, Japan Crew semua dah sampai eh. Oi, gila. Stadium so. Kita orang dah semangat nak makan Seoul Garden. Tiba-tiba, alamak geng, kita ada masalah. Tengok kedai tu tutup pukul berapa? 9:15. Sekarang pukul berapa? Dah setengah dah. Kita pun tak jadi nak makan Seoul Garden sebab kedai dah nak tutup. Disebabkan kita tak jadi makan Seoul Garden, so kita pun nak balik rumah. Tapi Jibam asyik nangis-nangis je, terpaksa aku tukar location. Yo, kita dah sampai dekat dagang. Seoul Garden kan tak boleh makan. So kita makan kat sini lah. Mas makan. Kediri makan atau kena sama tak boleh jangan. Really nigga. Eh, ini makan sekian eh. Eh, hungry. One day not eating. Say hey bro. Hi bro. Hi, hi, yeah. Hi. Say. Hi, hi, hi. Banggari lah. Oh shit. Here we go again. Kau ni, kau tengok budak. Budak dah nangis lah. Sebab hi, hi, hi. Banggari ramai-ramai. Ikan bilis lah. Ikan bilis kau cakap. Yo. Ini siapa? Ini Chubby guys. Paling aku tak boleh lupa video ni. Aku sumpah muka dia. Chubby. Yo, kita bersama Indra. Yo, Indra ni kawan aku daripada UiTM. Satu kelas dengan aku. Video first kita orang buat. Simpul dulu, aku catat simpul. Yo, kita ada Jibam. Jibam dengan aku ni. Paling aku tak boleh lupa lah. Diorang tolong video time kata karun. Benda ni dek. What is this, homies? Treasure ni macam tak lengkap tau. Moyang aku pun dulu, tak silap aku, ada juga benda ni. Yo, ini pula Ifan. Itulah, dari kecil dia. Hantu pocong. Ini yang mahal ni depan kereta. Sini banyak yang kata ada kepala buli. Sekarang ni kita nak cek yang kepala buli. Eh, itu apa? Mana putih apa? Itu signboard ke apa tu? Malah dia digoyang-goyang tu. Tapi
cepat. You turn. Bodoh. Mati bodoh. Bodoh mati sial. Yo guys, kita dah end of the show. By the way, kalau korang perasan Mak Dan tak ada tadi dalam video, sebab apa? Time kita orang pergi makan tu, dia balik kampung guys, so dia tak dapat join buat video. Tapi Mak Dan memang banyak lah tolong aku time acak rumah apa semua. So thank you for watching and thank you for subscribe my channel. See you in the next video. Bye, peace.